Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Shalom dan selamat sehat. Selamat berjumpa dalam program Sapaan Jemaat di GKJ Salatiga Utara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada hari ini ada tiga bacaan, yaitu dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 28, yang kedua Mazmur 113, dan yang ketiga Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah bacaan yang akan kita sampaikan pada saat ini. Tetapi sebelum kita menerima akan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu Tuhan telah mengasihi kami, menyertai kami dalam kehidupan kami hari ke sehari. Minggu-minggu yang telah kami lampaui, Tuhan juga tidak meninggalkan sedikit pun dalam kehidupan kami. Kami dalam keadaan sehat. Bahkan bolehlah kiranya pada saat ini kami sekalian akan berkenan untuk mendengarkan sapaan Tuhan, di dalam kami merenungkan sabda Tuhan yang akan kami terima pada saat ini. Kiranya Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami sekalian yang menyampaikan atau yang menerima. Kiranya Tuhan berkati dan Roh Kudus sehingga dimampukan dapat juga dimengerti akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dari permulaan sampai terakhir hanya kami serahkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di antara tiga bacaan tadi yang kita baca tadi, yang kita ambil adalah dari Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Yang demikian sabdanya, ini dengan judul Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, yang dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Demikian pembacaan kami dari Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Yang akan kita tekankan adalah bait yang ke-18. Bolehlah kami ulang kembali. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama
dalam segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bolehlah bacaan ini akan kita beri judul atau tema adalah kelebihan sang sulung, atau dalam bahasa Jawanya pinunjulipun sang pembayun. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, orang yang terkemuka atau orang yang terkenal atau tokoh akan sering diperhatikan karena apa? Karena memiliki apa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita dapat menyebutkan antara lain tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Misalnya Bung Karno, Bung Hatta adalah tokoh daripada proklamator Republik Indonesia. Misalnya lagi Ki Hadjar Dewantara sebagai bapak pendidikan, Jenderal Ayani, Pretendenan dan sebagainya sebagai pahlawan revolusi, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Bahkan di dunia pun ya ada, tokoh olahraga pun ya ada, bermacam-macam ketokohannya itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang yang terkenal atau orang yang ditokohkan demikian atau terkemuka karena kepandaiannya misalnya, tentunya akan hidup di tengah-tengah orang yang kepandaiannya ada di bawahnya. Dia yang paling top, paling atas. Misalnya lagi, orang yang terkemuka karena kekayaannya, tentu ia memiliki kekayaan yang melebihi dari orang yang ada di lingkungannya atau di desanya atau di kelurahannya, mempunyai kelebihan-kelebihan. Lalu bagaimana untuk melihat kelebihan Tuhan Yesus? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus menjadi terkemuka bukan karena masa-masa yang kita uraikan tadi, kekayaan, kepandaian, atau tokoh proklamator dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus mau menjadi yang sulung di hadapan Tuhan dalam bacaan ayat 18 tadi, yang mungkin yang tengah. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan sebagainya. Anak sulung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi sulung di hadapan Tuhan berarti mau berada di depannya, siapapun, di depan siapapun, supaya mereka yang berada di belakangnya tidak akan mengalami kecelakaan atau mengalami cedera apapun, karena dia sebagai tameng paling depan. Tuhan Yesus menjadi yang sulung untuk menjaga keselamatan nyawa kita. Bagaimana caranya untuk melihat kelebihan Tuhan Yesus? Hari ini dapat dilihat ketika Tuhan Yesus memberikan cintanya, memberikan kasih setianya, katresnanipun, sampai menyerahkan nyawanya di Bukit Golgota. Itulah yang super daripada kelebihan Tuhan Yesus yang tidak ada taranya lagi di dunia ini. Tuhan Yesus berkenan melayani siapa saja supaya manusia mengalami hidup yang selamat, hidup yang sejahtera. Jadi Tuhan Yesus tidak berusaha mengorbankan orang lain. Seperti dulu ada pengorbanan-pengorbanan kalau ingin menyampaikan menyerah dosanya dengan korban-korban obaran pada zaman dahulu untuk membuat dosa manusia, tidak.
Tuhan Yesus menjaga kesuciannya, lalu menjadikan dirinya sebagai kurban untuk melayani keselamatan seluruh manusia di dunia ini. Dengan demikian, siapa saja yang dengan sungguh-sungguh ikut mengikuti kehendak Tuhan dengan melakukan cinta kasih Sang Kristus Yesus, Sang Sulung itu dalam hidupnya, mereka akan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Kita dapat memahami bahwa Yesus sebagai Raja semesta alam, Yesus sebagai Juru Selamat dunia kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang di suasana masa Advent Natal. Masa Advent Natal adalah masa khusus untuk menghayati penantian akan datangnya Sang Mesias untuk kedua kalinya. Penantian adalah hal yang tidak mudah, sulit, rumpil. Masa Advent Natal mengajak kita untuk siap sedia dalam mengusahakan kesejahteraan bersama di lingkungan kita, di jemaat kita. Masa Advent Natal mengajak kita untuk siap hidup dalam pembaharuan Tuhan dengan cara berperan aktif mewujudkan kedamaian, ikut dalam pelayanan-pelayanan di gereja kita. Masa Advent Natal mengingatkan kita dengan cermat melihat karya Tuhan melalui pemeliharaan Tuhan Yesus sampai saat ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, akhirnya menyongsong peringatan Natal ini yang kurang sebentar lagi, kita sebaiknya meluangkan waktu secara khusus untuk merenungkan kembali makna Natal dan juga makna kedatangan Sang Sulung Yesus Kristus yang kedua kelak. Penantian yang disertai perenungan dengan sungguh-sungguh dapat menolong kita, dimampukan untuk dapat menikmati perjumpaan kita dengan Sang Sulung, Sang Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita melihat akan dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 17, walaupun sudah sering kita baca, kami baca kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sebagai tanda untuk mempersiapkan diri kita dalam peringatan Natal pada tahun ini. Kiranya masa Advent Natal ini membangkitkan sukacita, kegembiraan kita, walaupun toh dalam masih suasana pandemi COVID-19 bagi kita, dan juga membawa berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa.
Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan akan kelebihan sang sulung bagi kami sebagai sang juru selamat dunia yang sebentar lagi akan kita peringati ya Tuhan. Kiranya kami dimampukan untuk menyiapkan diri untuk mengayuh bahagia memperingati Natal pada tahun ini walaupun masih dalam suasana COVID-19. Sertailah kami, keluarga kami masing-masing, rancangan-rancangan yang diterapkan atau laksanakan oleh keluarga kami masing-masing, kira dapat berjalan lancar walaupun toh mungkin dalam situasi COVID-19 ini. Jauhkan kami ya Tuhan dari penyakit ini sehingga kami dalam damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Jika telah ada hal yang kurang berkenan di hati Tuhan, kiranya Tuhan akan mengampuninya. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat, doa ini kami haturkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.